Hai guys, balik lagi bersama Irfan di channel Irfan Kapi. Jadi guys, di video kali ini ya, aku mau cari ikan pakai sasar yang gede di sier-sier ini ya, atau di irigasi sawah ini guys. Dan karena tadi malam baru aja hujan dan kayaknya habis banjir gitu, tapi ini udah mulai surut lagi guys. Mudah-mudahan kita bisa nemu ikan-ikan. Tuh, langsung dapet tuh guys. Nah, ini ikan sepat. Beruntung ini airnya agak bening ya, jadi kita bisa mereviewnya sekalian. Oke, airnya banyak banget guys, kita buang sedikit. Oke, nah ini aku dapat ikan sepat. Sekali serok langsung dapat ikan sepat guys. Ya, kita masukin ya. Gimana kalau sampai sana bisa dapat banyak nih? Ya, kita serok-serok aja di pinggir-pinggiran sini. Tapi ini lumayan dalam ya, jadi aku nggak berani terjun ke bawah situ. Atau mungkin tadi kebetulan ikannya lagi lewat ya, jadi kena gitu guys. Aku nggak berani terjun ya, soalnya ini dalam ya. Aku pernah nyemplung ke sini dalam banget, dan makanya aku nggak berani nyemplung lagi. Ini cepet banget surutnya ya, padahal tadi malam itu hujan deras. Dan apa ini guys? Nih, di sini ada ikan. Nih. Langsung aja kita amankan guys. Wih, beruntung hari ini ya, dapat lele juga. Ini kayaknya lepasan dari kolam, soalnya kelihatan ada titik-titiknya kayak gini. Berarti ini lele dumbo yang biasa dipelihara warga guys. Tapi lumayan gede ya, nggak ada patilnya ya, satu tuh. Oke, kita amankan ya. Oke, siapa tahu masih ada di sini. Tapi ini blesek banget ya, bisa lewat nggak ya? Nah, ini ada ikan di sini juga. Dapat guys. Jadi karena ini musim hujan, jadi ikannya banyak ya. Tapi susah untuk menangkapnya soalnya dalam airnya guys. Ini ikan betok dan juga ikan sepat. Oke, kita masukin. Oh, dapat lagi guys. Banyak ikan sepat. Aku gak nyangka bisa dapat lele ya. Biasanya di sini cuma ada lele lokal. Tapi yang ini bukan lele lokal ya. Ini apa nih? Bentar guys. Ini ada ikan kecil, ikan apa ya? Kecil banget nih. Ini anakan ikan. Tapi aku belum bisa memastikan ya, ikan apa kira-kira ini. Kayak anakan ikan patin ya. Kayaknya berhasil kabur tadi ikannya guys. Kayak kita coba cari-cari lagi ke sana. Kita lewat ini dulu. Ini ikannya habis diambilin sama orang di sini ikannya. Kayaknya udah nggak di sini. Kita coba cari-cari ke sana guys. Ini sebenarnya banyak banget ikannya di sini, tapi rungkut seperti ini susah untuk menangkapnya guys. Tuh, dapat lagi guys. Ikan apa nih? Ikan nila ya, anak nila kayaknya deh. Nih guys. Nih. Kita masukin ya. Oke, kita coba cari-cari lagi di sini, sekitaran sini aja ya. Ini udah mau sore loh guys. Tuh, ikan apa nih? Ikan betok. Ini udah mau sore, sekitar jam apa nih?
ini ikan betok. Terus ini aku pikir ikan lele anakan, tapi ini katak ya, si ekor panjang. Masukin betoknya, ini kataknya kita lepasin. Cari lagi guys, udah mendung nih, udah sore guys. Ini kalau pakai sesar yang kecil kayaknya aku nggak dapat ikan deh, soalnya ininya rungkut banget. Dapat guys. Ini kan apa, hiu apa ya? Ikan hiu guys. Oh, ikan patin ya guys ya. Ini ikan patin. Soalnya mirip banget sama ikan hiu ya, bentuknya kayak gini. Tuh. Gila ya, ada ikan kayak gini di sini. Tuh, ini kayaknya lepas dari pemancingan ya. Soalnya di sini juga ada pemancingan ikan patin, tapi mirip banget sama hiu ya. Teman-teman juga ada yang komentar untuk aku melihara ikan seperti ini ya. Dapat ikan patin guys. Dapat apa lagi ya? Ini aku pikir tadi labi-labi deh, tapi bukan ya. Ini ada ikan kecil banget guys. Kenapa ya ini ya? Nih, anakan ikan nila lagi kayaknya deh. Kecil banget tuh guys sih, kecil banget kayak bayi gitu. Tapi kita lepasin karena masih kecil ya. Kita cari-cari lagi ya. Mudah-mudahan dapat ikan-ikan besar lagi guys. Dan ini udah maghrib ya teman-teman. Wah, ini apa nih guys? Ini ban. Ini udah maghrib banget ya, udah mau gelap, dan di sana ada orang mancing tuh guys. Kelihatan. Tuh, pada mau pulang. Kayaknya dia habis mancing seharian di sini. Tapi semakin ke sana semakin kurang kelihatan ikannya ya. Tuh, kita nggak dapat. Atau mungkin ini udah maghrib jadi gak ada yang kena ya. Duh, dapat keong gede banget, keong emas. Mantap sih, kita dapat ikan lele dan ikan patin tadi ya, dan ikan ininya, si keongnya kita lepasin lagi. Ini kalau misalkan aku turun ya guys ya, bisa aku dapat banyak, tapi karena ini dalam dan juga airnya gatal ya, habis hujan deras gitu, aku nggak berani turun guys. Duh. Nah, itu burung-burung lagi pada terbang karena ini udah maghrib banget. Oke guys, ini udah gelap banget ya, jadi kayaknya aku nggak berani untuk ngelanjutin video ini, udah maghrib gitu guys ya. Kita akan pulang, tapi kita review dulu ini hasil-hasil hunting kita hari ini. Dan hari ini benar-benar surprise. Aku dapat ikan lele dan juga dapat ikan hiu air tawar, guys. Nih, unik banget ya. Ini pertama kali aku dapat ikan hiu air tawar atau ikan patin ya. Ini sebenarnya ikan konsumsi, guys. Tapi dia kalau dijadiin di akuarium ya, dijadi ikan hias gitu, bagus juga ya. Kayak ikan keting sih. Tapi nggak ada kumisnya ya. Kumisnya nggak panjang, guys. Oh, ikan hiu air tawar dan juga ikan lele ya, dapat satu. Ini sering banget aku dapat ikan lele di sini, soalnya ikan lele ini itu lepasan dari kolam-kolam, dan ikan sepat-sepat seperti ini guys. Nah, ikan sepat nih ya, nih. Oke, lumayan lah ya, kita akan taruh di akuarium nanti. Nah, oke guys, video sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel Irfan Vlog. Salam satu hobi guys.